Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Hamzah Zainuddin makin pening kepala rasanya. Sampai dia tak boleh fikir dengan lebih baik. Dia terlalu baking sangat Sanusi agaknya. Sampai dia perasan yang Perikatan Nasional sedang mendahului di Selangor. Waduhai. Dia kata sahabat polis saya kata PN mendahului di Selangor. Ya banyak polis dia punya sahabat . Tapi kawan-kawan saya di Selangor bilang sekarang ini Perikatan Nasional semakin ketinggalan. Semakin ketinggalan. Sebab kenapa? Okey, kita tanya dululah. Apa alasan Hamzah Zainuddin kata sahabat polis dia itu kata PN mendahului di Selangor? Apa alasannya? Cuba bagi saya alasan kenapa Perikatan Nasional mendahului di Selangor. Saya ada alasan. Alasannya kerana menurut cerita-cerita, alasan yang paling kukuh tak boleh disangkal oleh mana-mana pihak ialah Perikatan Nasional semakin ketinggalan jauh kerana adanya manusia yang nama dia Sanusi Muhammad Nur. Muhammad Sanusi Matnor. Kerana manusia ini telah menyebabkan Perikatan Nasional yang dulunya susah mau menang sekarang susah untuk menang. Hampir tiada harapan lagi untuk menang di Selangor. Kerana apa? Kerana orang-orang Selangor sudah terguris hatinya dengan perangai kelakuan yang tak beradab yang orang utara cakap kong ajak biadab kepada institusi diraja, di mana Sanusi telah didakwa memperleke, menghina institusi diraja negeri Selangor, didakwa telah memperleke Sultan dan juga telah mempersoalkan agung. Jadi sama ada PN mendahului di Selangor atau tidak, melihat kepada siapa orang itu. Of course lah Hamzah Zainuddin dia orang Perikatan Nasional, dia memanglah cakap Selangor PN mendahului. Tapi saya bukan orang Perikatan Nasional, bukan orang Pakatan Harapan, bukan juga orang bebas. Saya tak sokong mana-mana. Saya orang Sabah. Jadi saya tak ada kena mengena dengan mana-mana negeri di Semenanjung Malaysia. Tapi saya rasa dan kawan-kawan di sana pun ada beritahu bahawa sekarang ini yang mendahului bukanlah Perikatan Nasional. Tetapi belum diketahui mana yang lebih mendahului. Tapi menurut mereka nampak gayanya Perikatan Nasional semakin susah mau menang kerana isu Sanusi itulah antara penyebab dia. Ketua Pembangkang yang juga bekas menteri dalam negeri mendakwa, iaitu Hamzah Zainuddin mendakwa masih menerima maklumat berkenaan PRN akan datang daripada sahabat-sahabatnya dalam polis diraja Malaysia. Saya minta Hamzah Zainuddin supaya jangan libatkan orang-orang dalam polis diraja Malaysia, walaupun Hamzah Zainuddin pernah jadi ke menteri dalam negeri. Jangan sebut polis diraja Malaysia, tolonglah. Kamu membawa diorang masalah nanti. Nanti kamu akan membawa diorang banyak masalah, susah. Lebih baik tak payahlah cakap apa-apa. Lebih baik tak payahlah cakap siapa penguat kuasa kah apakah. Kerana mereka itu tidaklah patut sangat untuk terlalu menonjol. Tak boleh terlalu menonjol dalam arena politik. Jadi janganlah diheret-heret mereka sekali. Walaupun di dalam ceramah Hamzah Zainuddin di Tanjung Karang di Selangor itu, Hamzah mendakwa mereka memberitahunya yang PN sebenarnya mendahului di Selangor, tapi itu hanya, saya rasa itu hanya angan-angan dan impian kot. Ya, berbeza dengan dakwaan Menteri Besar Sementara Amiruddin Syari yang PH yang menikmati tahap sokongan yang lebih tinggi katanya. Beginilah
daripada dengar cakap orang ini dengan orang itu, lebih baik kita tengok nanti keputusan di dalam pilihan raya negeri. Nanti kita tengoklah siapa yang terjilat luda sendiri. Walaupun Hamzah Zainuddin kata Amiruddin tak betul apa yang dia cakap, tapi dia kena ingat yang berkuasa sekarang di Selangor ialah Pakatan Harapan BN. Yang kalah di dalam politik Malaysia baru-baru ini adalah Perikatan Nasional. Mereka kalah dan sehingga Muhyiddin Yassin terpaksa meletak jawatan. Walaupun pada PRU 15 yang lalu ada gelombang hijau, tapi itu PRU 15. Ini PRN, pilihan raya negeri dengan pilihan raya umum tak sama. Pertama, kedua, keadaannya sudah berbeza. Kalau dulu ya mungkin kita boleh cakap, bahawa bersatu mungkin, Perikatan Nasional mungkin ada kemampuan. Dari segi dana pun mereka mungkin ada cukup dan sebagainya untuk mendanai kempen. Tapi kali ini keadaan berubah, sudah berubah. Nak cari duit untuk dana kempen pun agak sukar juga. Sukar kenapa? Kerana kita tahu akaun bersatu sudah disiasat, sedang disiasat dan sudah disita. Ada yang masih di hold lagi akaun itu, tak boleh nak kacau sehingga selesainya penyiasatan. Ini kerana terlibatnya Muhyiddin Yassin dan Wan Saiful Wan Jan, dan ada beberapa lagi orang-orang dalam bersatu yang terlibat, dikatakan terlibat dengan salah guna kuasa, penyelewengan, rasuah ketika menjadi kerajaan dulu. Hai, teruk jugalah. Okey. Jadi bekas menteri dalam negeri itu Hamzah Zainuddin berkata, masih ramai sahabat-sahabat saya dalam PDRM. Mereka beritahu saya yang apa yang Amiruddin kata itu bukan lapor daripada mereka. Laporan yang sebenar seperti Datuk Yunus Hairi kata tadi adalah PN masih mendahului di Selangor dan insyaallah akan menang dalam PRN nanti katanya. Ketika pelancaran jentera PN bagi Dun Permatang dan Sungai Burung. Apa kata dedahkan macam mana sumber itu boleh diperolehi? Dan macam mana pula sahabat polis tahu? Dorang buat kajian kah? Adakah dorang buat kajian? Saya fikir semua orang boleh cakap benda begitulah. Kalau Anwar mau cakap lebih-lebih lagi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mau kasih kalah ayat si Hamzah Zainuddin ini, senang saja. Senang saja. Dia kan Perdana Menteri. Jadi dia akan cakap semua tentera polis, doktor, apalagi guru-guru. Semua dia boleh cakap. Menurut kawan-kawan saya yang polis, tentera, doktor, arkitek, apalagi, semua dia boleh cakap yang Pakatan Harapan BN mendahului. Semua orang boleh cakap. Kita tengoklah nanti waktu pilihan raya. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya AMB Kedah yang sangat celupar, yang terkenal dengan kelantangannya sehingga menyebabkan beliau bukan saja lantang tapi kadang-kadang dah jadi terlalu celupar. Sudah kantoi tapi masih tak mengaku. Inilah perangai-perangai mereka yang dah kantoi teruk tapi tak mengaku. Lepas tu berani pula cakap saya tak tahu. Kalau tak tahu kenapa tanda tangan? Hanya manusia yang tanda tangan secara membabi buta saja yang akan tanda tangan dokumen penting kerajaan. Macam mana Sanusi boleh jadi menteri besar yang tanda tangan sampai tak tahu apa yang ditanda tangan? Masalah ni. Sanusi kata saya tak tahu. Apa yang dia tak tahu? Kan dia menteri besar. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Matnor menegaskan beliau tidak mempunyai kuasa eksekutif kepada Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah sehingga mengetahui seluruh perjalanan operasi projek. Jadi kalau dia tak tahu, kenapa ada tanda tangan dia di dalam surat itu? Itu saja soalan dia.
Ini termasuklah kedudukan dua warga China yang dibawa masuk ke negara ini oleh MBI Kedah untuk melakukan kerja meneroka unsur nadir bumi REE di Bukit Enggang, Sikh, seperti yang dipersoal Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Susah jugalah kalau ada projek begitu besar negeri punya, tapi Menteri Besar tak tahu. Menteri Besar ini kata, saya tidak tahu. Jadi kita nak tanya dia, apa yang kamu tahu? MBI itu separate entity, yaitu badan yang berasingan. Saya pun tak ada kuasa eksekutif kepada MBI, katanya. Dia ada akta, ada artikel dalam enactment penubuhan MBI itu diasingkan daripada Menteri Besar. Hanya perkara-perkara yang dibawa kepada lembaga penasihat. Dia tidak ada lembaga pengarah. Dia ada panel penasihat. Saya tubuh panel penasihat itu untuk kita pantaulah. Jugalah apa-apa yang takut sensitif untuk dan pengurusan bawa kepada panel, katanya. Jadi ini adakah dibawa kepada Sanusi? Takkan begini sensitif tak bawa kepada Sanusi. Maknanya, kalau macam begitu, Sanusi sedang menuding jari kepada pihak pengurusan yang telah membuat kesilapan itu dan dia tak tahu langsung. Nah, jadi nampaknya Sanusi mungkin dipergunakankah? Soalan dia, dipergunakankah Sanusi ini oleh pihak pengurusan yang Sanusi tak tahu banyak perkara? Jadi semua orang, kerana dia tak tahu sebanyak perkara, semua orang ambil kesempatankah kepada Sanusi? Okey, beliau berkata demikian selepas menyampaikan geran dan lesen kependudukan sementara bagi daerah Yan di Gua Cempedak pada hari ini. Mengulas lanjut, Muhammad Sanusi berkata, panel penasihat itu terdiri daripada beliau sendiri, setiausaha kerajaan negeri, penasihat undang-undang, pegawai kewangan negeri, serta pengarah Jabatan Perhutanan dan Pengarah Tanah dan Galian PTG. Sebelum ini, Saifuddin menyatakan mahu mengetahui daripada mulut Muhammad Sanusi sendiri tentang status dan keberadaan dua warga China, yaitu So Loi Fat dan Huang Ziyi, yang ditawarkan bekerja dengan MBI. Kata beliau, apa yang didedahkan itu hanyalah permulaan kepada siri pendedahan lain berhubung kecurian REE di negeri Kedah. Sementara itu, Muhammad Sanusi berkata kenyataan Saifuddin itu seolah-olah mau melonggokkan apa saja kesalahan di atas kepalanya. Bukan mau melonggokkan kesalahan kepada kepala kamu, Sanusi, tapi kamu yang tanda tangan itu surat. Macam mana? Kan? Cubaan menteri itu, Saifuddin, saya tahu cubaan yang baik tapi gagal. Dialah duk menyamakan MB itu dengan MBI, katanya. Ada percobaan untuk membina naratif yang apa saja kesalahan nak dilonggok atas kepala MB. Saya nak malas nak jawab pasal dia mengarut. Operasi sekecil-kecilnya suruh kita jawab. Saya mana tahu, saya jaga negeri, kita bukan jaga MBI, katanya. Habis siapa yang jaga MBI? Kalau macam tu, siapa yang jaga MBI? Kalau tiba-tiba MBI buat perkara yang tak betul, takkan Sanusi diam-diam saja? Ini dah terang-terang ada yang telah dilakukan mungkin salah oleh MBI. Takkan Sanusi berdiam diri saja? Macam mana Sanusi nak jadi menteri besar sekali lagi kalau benda yang begini sensitif, begini besar, begini kecurian, kerugian kepada negeri Kedah, kepada rakyat negeri Kedah, tapi Sanusi tak tahu? Banyak lagi kah yang Sanusi tak tahu sebenarnya ni? Banyak lagi kah yang Sanusi nanti kalau tiba-tiba muncul keluar didedahkan, banyak lagi kah yang Sanusi akan jawab saya tak tahu? Jadi apa yang Sanusi tahu? Ketua Menteri Sabah, manusia biasa-biasa saja, tapi hampir semua perkara dia tahu. Hampir semua perkara dia tahu. Ketua Menteri yang lain, Menteri Besar yang lain pun tahu banyak perkara tentang negeri dia. Terutama kalau perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang amat sensitif. Contohnya kecurian unsur nadir bumi. Itu bukan satu perkara yang kecil. Ini membuatkan negeri rosak, negeri kerugian besar, dan
Rakyat pun akan mendapat kesan tempias yang besar. Takkan Sanusi tak tahu? Tapi selamba aja Sanusi kata saya tak tahu. Itulah kita nak tanya saja, berapa banyak lagi yang Sanusi tak tahu? Berapa banyak lagi yang dia akan cakap dia tak tahu? Itu bukan bidang tugas dia. Habis bidang tugas MB apa? Dia kata bidang tugas MB ialah menjaga negeri. Bukankah MBI itu pun di bawah negeri? Habis kalau MBI itu bukan di bawah negeri, bukan di bawah jagaan dia, sebab dia kata saya mana tahu, saya jaga negeri, kita bukan jaga MBI. Kita nak tanya siapa yang jaga MBI? Siapa yang jaga MBI? Tapi surat itu tanda tangannya Sanusi. Sebab Tan Sri Azam Baki, Pesuruhjaya, Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri mendedahkan bahawa surat itu bertanda tangan Sanusi. Sebab itu Sanusi pun mungkin akan dipanggil untuk disiasat, sebab yang tanda tangan Sanusi. Makin pening, tapi akhirnya saya percaya kebenaran pasti terbongkar juga. Dan kebenaran pasti bersama dengan orang yang benar. Macam mana nak belit macam mana sekalipun, nak putar belit alam, nak terbalikkan dunia ini pun, kebenaran tetap kebenaran. Salah tetap salah, betul tetap betul. Percayalah. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Bye-bye.